sampai juga nih. Setelah berapa tadi? 2 jam ya? Iya, 2 jam. Ini tempatnya nih. Iya, itu ya namanya Iza ya? Iya, namanya Iza. Jadi kayak di kota kecil terus tiba-tiba ada restoran kopi. Iya, benar. Kayak modern gitu ya? Iya, benar. Kita turun yuk. Yuk. Aduh, pegel ya. Lumayan, 2 jam gimana 2 jam? Aduh, kaki saya udah pegel tapi akhirnya kan nyampe. Iya, dan kita juga ada undangan nih, makanya kita ada teman saya, dia juga seorang diaspora Indonesia. Kita diundang untuk menikmati makanan dan coba lihat ini nih, establishment Iza Poke dan Coffee. Kan ini kan lucu banget nih. Iya, kan kita dekat, ada bukan dekat ya, kita di kampus. Iya, dekat kampus dan terus katanya pantai juga nggak terlalu jauh dari sini. Pantesan maskot kampus ini seagulls, ya, karena ada banyak burung. Burung caman. Yuk masuk ya, kita lihat suasana di dalam. Kita lihat ya. Wow, cantik banget. Halo, Nan. Wah. Apa kabar, guys? Hai. Wah, bagus banget nih, lucu banget. Happy birthday! Wow, udah siap makan nih kalian? Udah siap, aku juga udah lapar nih setelah 2 jam. Lucu banget ya dekorasinya sesuai. Wah, ini ada dress code ya rupanya. Ya, gue gak tau, gue malah pakai pink gimana sih? Oh, aku pasti agak lumayan ya. Masih cocok lah. Ya. Kamu pasti gak dapet ini, note-nya. Gak ada yang kasih tau, gue cuma disuruh datang aja. Supaya standar nih mungkin ya sih. Kayaknya sih, gak apa-apa. Ini tapi lucu banget ya, bisa dekorasinya nyambung sama tamunya, berarti yang punya niat banget ya. Dan lihat tolong di kiri-kiri, saya pun juga ada beberapa tas-tas yang ada batiknya. Emang ini tempatnya udah Indonesia banget lah ya. Indonesia bergengsi banget ya. Akhirnya waktunya untuk pesen makanan nih. Waduh, Mbak, pesen apa nih, Mbak? Nah, itu dia, gue agak mesti tanya-tanya nih. Enaknya apa nih? Okay. Yang spesialnya apa? Okay, we got build your own. So build your own, you can choose white rice or brown rice or vegetable. So you can do half and half as a base. And then we got salmon, we got regular salmon. And then tuna, chicken, shrimp, and crab. Okay. And then unlimited friend over there. Oh, oke. Okay. Yep. Jadi setelah pilih proteinnya, bisa toppingnya bisa sebanyak mungkin. Apa aja ya? Anything you want to choose. Anything you want. That's a build your own. Okay. But we got a signature also. We got also a salmon. So just pointing that, so I make it for you. Oh, terus favoritnya pelanggan apa nih di sini? Oke. Okay. Khususnya untuk di sini kan banyak pelajar ya. Iya, mahasiswa. Pelajar ini senangnya chicken teriyaki. Oh, chicken teriyaki. Oh, tapi kalau untuk chicken teriyaki sama salmon. Nah, tapi kalau yang sudah agak umur, mereka senangnya tuna. Tuna. Iya. Oke. Jadi sebenarnya nanti semuanya pada pesen chicken teriyaki nih semuanya, pada chicken teriyaki semua. Udah gak boleh pindah. Di sini juga kita ada raw. Yang salmon sama tuna raw, tapi yang cook chicken, shrimp, and crab. Kalau gak mau raw, ya ada kita shrimp lover, kita shrimp sama crab. Nanti kira-kira pesennya mana nih? But for the first time, I recommend to build your own, so you can put your own bowl. So you can choose whatever, white rice, brown rice, and vegetables. So it's up to you. Your favorite. Yes. All right. Aku nggak pakai rice. Oh, sehat banget. All right. Aku jadi malu mau pesen rice. No rice, so you can do half and half with rice too. Oh, okay, bisa diri ini ya. Yes. This is all the festival, right? Yeah. Right. Aku mau. Now come with the protein. Salmon. Regular salmon or marinated salmon? Ini deh, ini apa? Marinated. Oh, okay. Marinated is very good. Iya, okay. Right. Kalau Mas favoritnya apa, Mas? Saya salmon sama chicken teriyaki. Salmon sama chicken teriyaki. Wah, ini memang wajar, Mas. Ya. Kelihatan muda ya. No.
Classico. It's okay. If anyone want to choose the tuna, it's okay. Aku mau tuna. I don't judge. Tuna. All right. Aku mau tuna. See? Tuna. Yes. All right. It's a very good choice. You got half tuna, half. All right. Cuman dapat dua ya? Anything else? Oh, so aku mau tanya ini. I can get the create easy mix so you can get. Aku mau ini deh. All right. Teriyaki. Create your own bowl, so it's up to you. Flexible ya disini berarti. Yeah, flexible. Ini fresh ya? Fresh, all fresh. Wow. So that's why I'm preparing like in the morning, early in the morning. Setiap pagi ya? Setiap pagi. Waduh. Tapi kalau saus-saus ikannya itu bikinan sendiri? Yes. Wow. Carrot. Carrot? Sure. Kalau favoritnya di sini sausnya apa? If you choose the green, yeah, sesame is very good. But kalau come back, nasi biasanya apa? Biasanya yam yam and il. Kalau mau sedikit spicy, sriracha. The topping. I got wonton, fried onion, tempura flake. Fried onion. There you go. Thank you. Ada make your own. Ada biasa orang Indonesia ini. Happy birthday, Mbak. Terima kasih udah undang. Eventnya seru banget. Jadi ini kan kita udah jauh 2 jam di sini. 2 jam ya. Kenapa milih tempat ini nih, Mbak? Tempat ini soalnya istimewa ya. Kebetulan juga aku kenal sama Citra, pemiliknya itu. Di diaspora kita suka ketemu di Tilden. Kayak WhatsApp grup bareng-bareng gitu ya. Terus dia bilang, aku punya coffee shop nih, Mbak. Yuk, main coba kesini. Terus pas aku inget aku mau birthday, aku pengen banget celebration us, terus ajak temen-temen nih. Sekalian mempromosikan tempat ini kan. Ini. Jadi udah berapa kali kesini nih, Mbak? Ini kedua kali. Kedua kali, wow. Jadi kenapa sih suka banget tempat ini nih? Tempat ini tuh beda gitu ya, selain coffee shop, dia sediain juga poke. Terus makanan sehat juga, beneran aku juga seneng deh yang makanan sehat-sehat. Ini pertama kali aku ke poke, tempat poke yang dipiliki oleh diaspora Indonesia, jadi menarik sekali. Menarik. Apa sih membedakan poke dari sini daripada poke-poke lain? Kalau aku sih ngelihatnya ya, mereka tuh kasih optionnya juga yang banyak ya. Sudah gitu dressingnya sih, mereka punya dressing yang spesial untuk yang lain lah daripada tempat lain. Kalau hari ini apa aja nih pesennya? Aku pilihnya tuna, salmon. Ya, sama favorite di sini tuh teriyaki. Jadi tiga protein nih, harus dicobain. Terus aku tuh tambahin. Nah ada nasi loh, wah sehat banget. Wah gila, hebat, luar biasa. Oke, silakan dicoba dong. Iya ya. Pakai ini. Pakai bawang goreng juga. Waduh. Seru ya? Seru banget. Terus ini kopinya juga apa nih? Wah ini nih. Favoritnya juga nih, favorit di sini nih. Namanya jadi, apa? Kayak ini apa? Pakai alpukat. Pakai alpukat. Alpukat. Nah, pakai alpukat nih. Pakai jus alpukat pakai coklat gitu ya di Indonesia. Menarik banget. Di tempat lain, di coffee shop tempat lain nggak ada nih yang kayak gini yang kayak jus alpukat. Iya, jus alpukat lah. Benar tuh. Hitungannya jus alpukat. Mantap. Oke, silakan Mbak coba. Makasih. Yes. Yuk. Bukan pesta ulang tahun orang Indonesia tanpa snack-snack Indonesia nih di kanan saya. Ada beberapa snack-snack Indonesia di kanan sini. Ada tofu nih, tahu goreng, yum. Dan pasti juga ada saus kacangnya dong. Lihat dong guys. Ada juga sambal hijau. Ini pasti pedes banget nih. Dan favorit saya, pastel dan risoles. Kita harus coba dong guys, mumpung saya kangen nih dengan makanan Indonesia. Mas Yogi mau? Kita sharing dong. Oh mau dong. Oh iya. Karena nanti kan kita mau makan poke, jadi iya, kita setengah aja poke. Ya. Kita makan cemilan dulu. Cemilan dulu. Wow. Appetizer. Appetizer dong. Appetizer Indonesia. Lihat guys kacangnya.
cocok. Waduh, mantap. Udah kangen banget nih dengan snack-snack Indonesia. Smells like home. Kayak mana dulu nih, kayaknya tahunya nih. Wow. Oh, kangen ya, kangen. Aku selalu seneng deh kalau misalnya diajak sama teman-teman yang orang Indonesia, pasti ada makanan snack-snack kayak gini nih. Dan I'm gonna save the best for last, karena ini favorit saya. Saya mau coba risolisnya dulu. Kok gak pakai cabai, Dir? Gak berani gue. Mas Yogi aja kayaknya yang berani ya. Lihat guys. Wow. Enak banget nih. Bumbunya ada. Sausnya. Creamy ya? Creamy. Isinya apa dia? Ada carrot, telur, sama kayak mayones ya, bumbunya. Sama ayam dong pasti. Ayam. Iya. Dan yang terakhir nih, favorit saya pastel. Pastel emang kita dari kecil selalu ya. Selalu ya. Itu guys. Pastel sama risol. Yoi. Ada kentang, jagung, carrot, wortel ya, wortel. Telur sama potato ya, kentang. Pasti sama ayam. Ayam. Wow. Terutama bagian crispy-nya itu favorit saya tuh. Enak ya? Gimana Mas Yugi? Oke. Gandira itu kalau makan selalu, kenapa nggak suka pakai cabai? Berarti dia bukan orang Indonesia. Kalau orang bukan Indonesia harus pakai gitu, jangan gitu dong. Pakai cabai. Takutnya di kamera keringetan. Maksudnya. Kita coba. Kalau dari tiga ini biasanya Mas Yogi favoritnya apa nih? Gue semua suka. Semuanya gitu suka? Loh. Suka gitu loh, karena sebagai orang Indonesia. Agree sih, aku juga semuanya suka. Enak ya? Iya. Yeah. Ini pakai udah jelas homemade ya? Gak harus pakai cabai. Kok Gandira makan gak pakai cabai? Wah ini deh, aku makan pakai cabai deh ya. Mantap. Favoritnya mana Mas? Buat gue pastel tuh dari kecil suka banget. Iya. Udah paling nostalgic ya? Paling nostalgic tuh pastel emang. Penasaran nih, kan kita suka banget kan makanan Indonesia ini kayak risoles, pastel, tahu. Tapi kalau orang bule suka nggak ya? Nanti kita nanya yuk. That's my favorite actually, pastel. Yes. Yeah. And you said avoid the green? If you're not good at spicy food, but like Indonesians will eat that like just straight up. Wow, that is good too. All of them are good, you think? All right, so honest opinion, let's rank them and also give them like from 1 to 10. Like, what do you think? Now between these two, I think they're both really, really good. I'd give, because I like egg rolls too. Oh yes, that is very similar to egg rolls. I would give this one a 10. Okay, my favorite, yes, pastel. And a 9.
Okay, that's a great review. Well, thank you so much for your time. Oh, you're welcome. Thank you. Banyakan vegetable. Kalau sehat mbak? Aku jadi malu, aku mau pesen white rice gitu. Ah udah, itu banyak banget itu kebanyakan. Terus vegetablesnya yang lebih banyak. Okay. Gak apa-apa, namanya juga usaha ya. Kan kita mumpung di restoran poke harus lebih sehat. Baru gitu ya? Terus kita ambil proteinnya. Okay, kalau gitu aku minta yang salmon sama apa ya, tuna ya? Tuna. Yeah. Marinade apa regular? Yang biasanya orang favorit apa? Marinade. Marinade. Okay, aku coba yang marinade. Oh. Ya. Kita ambil poke fresh. Okay, kalau gitu aku mau timun, edamame, terus corn, jagung, wortel. Semuanya aja mbak. Iya ya. Gak apa-apa. Oh gitu. Oh ya boleh deh. Tapi aku nggak pakai onion ya. Sekalian nggak apa-apa. Sedikit aja. Terus ini apa, nanas ya? Nanas sama nanas sama mangga mau. Boleh. Emang biasanya suka ngerujak ya? Ngerujak. Apaan lagi, nah itu makanya. Jalapeno boleh. Jalapeno. Sedikit aja. Sedikit spicy ya, Mbak. Kalau avokadonya ekstra? Avokado? Enggak. Enggak? Wow. Terus sama itu? Untuk mbaknya enggak. Special treatment tadi. Terus seaweed salad. Seaweed salad. Nah, Sama itu pakai toppingnya ya? Iya. Nah, katanya tempuranya bikin sendiri. Iya. Aku mau coba tempura. Goreng sendiri. Goreng sendiri. Wow. Luar biasa. Jadi 2 jam loh, 2 jam sebelum buka semuanya disiapin. Iya. Oke, sebelum kita ke topping, kita ke sauce dulu. Oh iya, lupa. Kelihatan lebih bagus. Oke, kalau gitu aku mau yang ponzu. Oke, ponzu. Sama ini ya, katanya tadi sesame ya? Sesame ya. Iya. Ya. Kayaknya segar nih. Aku udah bisa ngerasain hawa-hawa rujak kedoyananku. Terus kita ambil toppingnya. Nah, kalau gitu aku pasti mau cobain yang tempura karena ini homemade. Mantap. Cantik. Iya, sama si wonton sedikit. Wonton. Ya. Udah sih kayaknya itu aja. Sudah ya? Udah itu aja. Thank you. Wuh, cantiknya. Kalau perlu sos lagi. Wow, habis dari 2 jam, jauh-jauh, sekarang makan nasi enak ya? Maaf ya, Dir. Oh, gak apa-apa. Enak mah. Tenang aja. Enak, Mas. Thank you. Karena ini poke, saya mau yang agak fresh ya. Jadi saya kayak ikannya mau yang salmon dan tuna kayak sama nih kayaknya. Tapi kamu nyontek ya? Iya, nyontek sedikit lah. Nggak boleh, harus beda. Oke, aku bedanya nasi. Aku bedain nasi putih deh. Oh, nasi putih, oke. Halo, Mas. Katanya mau yang nasinya banyak. Nggak. Aku jadi malu. Aku setengah nasi, setengah salad juga deh. Tapi nasi putih. Gitu, tadi katanya maunya nasi banyak. Iya, tapi jadi malu nih aku nanti diajakin. Jangan peer pressure gitu dong. Aku mau six pack juga, udah hilang six packnya. Yoi. Gak usah banyak-banyak, Mas. Aku jadi malu. Gak apa-apa, Mas. Tadi dia ngakunya kepengen makan banyak. Saladnya aja yang dibayakin. Buat di kamera supaya bagus nih. Nanti ke belakang minta nasi nambah. Iya. Cucumber, edamame, ini nyontek nih, carrot, corn. Kamu pakai onion aja, pakai bawang bombay. Aku kan nggak pakai, jadi kamu nggak nyontek. Pressure. Corn, ya. Yeah. Sedikit aja. Tuh kan yang nyontek siapa? Terima kasih.
Terima kasih. Hampir sama pilihan saya dengan Mbak Ana, tapi saya ada tambahan radish. Salmonnya saya pilih yang bukan marinated. Dan harus nasi beda putih. Ya? Harus beda dikit dong. Yum. Wih. Ini. Aku udah dari tadi nungguin kamu selesai. Tapi kemelian udah habis santai. Tengah. Kita cobain dulu nih ya. Oke. Gimana? Wah, pakai sumpit. Ya harus gaya dong. Flexing ya. Oke okay lah, aku juga pakai sumpit. Sausnya enak. Bikin aku sendiri katanya. Pakai eel sauce. Pakai eel sauce dan sesame. Oke. Aku juga sesame sama ponzu karena aku agak suka asinan ya. Jadi enak kan? Wow. Kira-kira ratingnya berapa nih dari 1 to 10, Mbak? Kalau aku bilang sih 10 ya. Wow. Mm-hmm. Yeah, about maybe 9.5. Yeah. Pas. Dan sebetulnya bisa next time kita cobain mixing lain untuk ngelihat ini kira-kira yang mana nih yang lebih pas. Katanya gitu. Chicken teriyakinya enak, jadi harus itu coba. Itu juga salah satu best seller yang di sini. Yuk makan yuk guys, kalian Mas Yogi juga makan dong. Sesudah puas nyanyi, sekarang waktunya kami pamit dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya untuk mengenal bisnis Isapoke dan Coffee. Saya Gendira Pratama untuk Vlogger on the Road. Stay tuned for more adventures.